China mencatat sejarah baru. Astronot Wang Yaping, wanita asal China yang pertama berhasil melakukan spacewalk di luar angkasa. Wang Yaping berhasil mencatatkan sejarah saat dirinya bersama satu astronot China lainnya menjalankan tugas selama 6 jam di luar stasiun angkasa Tiangong sebagai bagian dari konstruksi yang sedang berlangsung. Senin 8 November 2021, melalui stasiun luar angkasa Tiangong, China berhasil mewujudkan ambisinya menjadi kekuatan terbesar di luar angkasa setelah mendaratkan kendaraan luar angkasa di Mars dan mengirim wahana luar angkasa ke bulan. Modul inti Tiangong mencapai orbit di luar angkasa pada awal tahun ini dan diperkirakan akan memulai beroperasi tahun 2022 mendatang. Wang dan koleganya, Zhai Zigang, melangkah keluar dari modul Tiangong pada Minggu 7 November 2021 malam waktu setempat dan memasang perangkat, suspensi, dan konektor transfer. Keduanya sempat melambaikan tangan ke arah kamera yang terpasang di bagian luar modul Tiangong. Ini menandai aktivitas ekstravehikuler pertama dari awak Zhenzhou 13 dan juga pertama kalinya dalam sejarah luar angkasa China yang melibatkan partisipasi astronot wanita. Wang bersama Zhai dan satu awak lainnya bernama Ye Guangfu diluncurkan ke luar angkasa dari pusat peluncuran Yiguan di Gurun Gobi, China beberapa pekan lalu. Ye merupakan seorang pilot aktif untuk Tentara Pembebasan Rakyat atau militer China. Saat operasi terbaru dilakukan pada Minggu 7 November 2021 waktu setempat, Ye tetap berada di dalam modul Tiangong untuk mendukung rekannya yang melakukan tugas di luar. Operasi ini melibatkan pengaturan peralatan dan uji coba teknologi untuk konstruksi di masa mendatang dengan setidaknya satu lagi spacewalk akan dilakukan. Tim ini diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 6 bulan di stasiun luar angkasa Tiangong. Awak sebelumnya yang pertama ditugaskan ke Tiangong kembali ke bumi pada September lalu setelah menghabiskan waktu selama 3 bulan di sana.